Sama-sama kita akan membacakan bacaan Alkitab pada pagi hari ini. Ada perubahan untuk lebih menyesuaikan dengan tema, yaitu dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-32. Ada di layar, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita baca ada di layar, bukan di lembaran itu ya. Ayat yang kita pakai ada yang ada di monitor kita. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai ke-32. Manusia baru, 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah kumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan dengan kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya boleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerdekakan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula juga segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dan Kristus telah mengampuni kamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia dalam mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, setelah melaksanakan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, di dalam pepatah Mandarin, di sini ada pendeta Simon yang sangat mengerti bahasa Mandarin, ada satu kalimat ya, Jiangshan yikai bensing nanti. Ya, artinya sungai-sungai dan gunung-gunung itu bisa berubah, tetapi karakter manusia itu tidak bisa berubah. Ya, Jiangshan yikai bensing nanti. Saudara, ucapan ini ada kebenarannya. Ya. Karakter manusia itu sangat sulit sekali berubah. Kami ada seorang rekan yang sudah menjadi penatua lama yang melayani Tuhan di gereja. Mereka suami istri sudah menikah sekian puluh tahun juga, sudah memasuki masa pensiun. Akhirnya mereka mengatakan, kita sudah bobot. Ya. Yang suaminya bilang, saya nggak bisa merubah dia, dia juga nggak bisa merubah saya. Ya udah, apa boleh buat, kita terima apa adanya. Saudara, apakah betul demikian bahwa manusia itu, apalagi kita berbicara mengenai orang-orang yang percaya, bahwa kita itu tidak bisa dirubah, ya, bensing nani, sangat sulit berubah. Saudara, dalam firman Tuhan berbicara hal yang berbeda rupanya, ya. Kita lihat di Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32 tadi ada berbicara mengenai manusia lama, tapi juga ada berbicara mengenai manusia baru. Kita coba renungkan bersama-sama. Saudaraku sekalian, di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19,
berbicara mengenai kondisi dari manusia lama, yaitu orang yang belum mengenal Kristus. Dan saudaraku sekalian, menariknya kalau Anda perhatikan di dalam ayat yang ke-18, dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan kedegilan hati mereka. Itu dalam bahasa Yunani-nya ada satu kata yang sangat menarik sekali, kardia porosis. Ya, Anda tahu kata ini? Osteoporosis, tahu kan ya? Itu adalah kalau kita bahasa Indonesia kan pengeroposan tulang, ya. Jadi yang tulang mungkin sudah keras atau pengapuran jadi kropos begitu ya. Nah, ini kardia porosis, ya. Kardia itu apa? Hati, ya. Jadi hatinya itu terjadi pengerasan, ya. Kalau bahasa Inggris memang diterjemahkan pengerasan, the hardening of their hearts, ya. Jadi terjadi pengerasan hatinya begitu rupa sehingga memang sulit, tidak bisa dirubah. Perasaannya juga ada tumpul, ya. Saudara, itu berbicara mengenai orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Itu dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19 digambarkan tentang bagaimana kebodohan mereka, yang mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran dan seterusnya. Tetapi saudara perhatikan, ya, mulai dari ayat yang ke-20 dan seterusnya itu berbicara tentang manusia baru, ya. Kalau Anda perhatikan, lihat misalnya mulai dari ayat yang ke, ya, 20 dan seterusnya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena itu, ya, kamu telah mendengar tentang Dia dan seterusnya. Lalu kemudian dikatakan, ya, mulai ayat yang 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar tentang seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota, dan apabila kamu marah janganlah berbuat dosa dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, saudara, mulai ayat yang 25 dan seterusnya itu berbicara tentang, kalau tadi ada bicara tentang manusia lama, orang yang belum mengenal Kristus, ayat 25 dan seterusnya berbicara tentang orang yang memang percaya. Tetapi, ya, dengan kata lain, yaitu manusia yang seharusnya manusia baru, tetapi berkelakuan seperti manusia lama. Nah, ini lebih aneh lagi ya. Kalau manusia lama, ya berkelakuan si manusia lama, memang begitu ya, wayanan gitu ya. Tapi ini berbicara tentang manusia baru yang berkelakuan seperti manusia lama. Nah, ada tidak? Kita yang seharusnya sudah menjadi manusia baru, yang katanya sudah percaya Tuhan, ya, yang katanya sudah diubahkan dan sebagainya, tetapi masih seperti manusia lama, ya. Saudara, ada satu cerita mengenai seseorang yang sedang mengendarai mobil, ya, orang ini, ya. Lalu kemudian dia itu di mobilnya banyak sekali stiker-stiker, ya, stiker rohani dan sebagainya, Jesus love you, ya, peace dan sebagainya pokoknya. Tapi orang ini mengendarai mobilnya, waduh, bukan main, dia marah-marah, ngeber, tanten-tanten dan sebagainya. Jadi dia itu di stop sama polisi. Di stop sama polisi, orangnya bilang, saya gak melanggar apa-apa ya, saya ngebel apa memang ini. Polisinya bilang, coba periksa semua suratnya. Lalu kemudian ternyata apa? Polisinya curiga, ya, dicurigain ini mobil curian. Kenapa? Karena mobilnya itu penuhin banyak sekali stiker rohani, ya, Jesus love you dan sebagainya. Tapi kelakuannya, ya kan, ya, nyetirnya itu kayak orang yang berangasan ini. Periksa-periksa tapi memang ternyata mobil dia, ya. Saudara, jadi kadang kita berpikir nih, ya, ada manusia lama, manusia baru, tetapi kelakuannya kayak manusia lama. Ada tidak, ya? Anda barangkali cara memperlakukan mungkin rekan kerja Anda, suami terhadap istri, istri terhadap suami barangkali, ya, masih ada tidak yang suka ngomong kasar suami istri, ya. Saudara, jangankan ini, ya, keluarga lambat Tuhan juga bisa. Saya itu tahun lalu bulan Juli kami itu ceritanya emeritus kan, ya, emeritus. Lalu kemudian saya berpikir udah melayani di gereja tempat saya pelayanan di GKI Nugraha itu 26 tahun lebih, hampir 27 tahun, ya. Ya udahlah, kita ngambil sabbatical aja, ya. Satu tahun, ini ceritanya, ya, kami datang ke sini. Mau refreshing di
Fuller yang sambil belajar ya, sambil udah lama tidak berdua saja ya, dengan istri saya Bu Lili ya. Jadi sekalian refreshing, sekalian bulan madu ya. Pikirnya begitu saudara ya. Tapi sampai di sini saudara ya, tiap hari bareng terus saudara ya, 24/7 betul-betul ya, 24 jam ya, satu pihak ya, kemana-mana bareng ya. Istri saya kan belum berani nyetir, jadi kemana-mana harus saya nganter dia dan sebagainya. Jadi saudara, sudah nikah 33 tahun lebih, bahan omongannya udah habis semua, ya kan ya. Tiap hari lu lihat gua, kan ini kan gua, ya kan ya. Jadi cari-cari bahan omongan, jadi ribut melulu saudara. Ya, ribut melulu. Dan hamba Tuhan kalau ribut itu canggih saudara ya. Suami istri hamba Tuhan sama-sama bisa khotbah, sama-sama ngerti Alkitab kan ya. Wah canggih saudara, kalah canggih ya. Kalah canggih ya sama ribunya hamba Tuhan ya. Jadi begitulah hidup kami ya. Pagi berdua check out ya. Sore check in. Malam check cok. Ada, masih ada ya. Manusia baru, tapi rupanya sisa-sisa manusia lamanya itu masih ada. Saudara ada nggak? Ya, coba ya saudara nih bicarakan ya, suami-istri ada loh. Masih dia langsung aku itu ya. Pak Nasir juga ada. Ya. Saya berapa kali makan sama Pak Nasir ya? Makan itu ribut melulu sama istrinya. Kita masih ada ya, sisa-sisa apa itu manusia lamanya itu. Tapi saudaraku sekarang kita perlu belajar ya, dan ini yang firman Tuhan ingatkan ya, jangan seperti manusia baru tetapi kelakuannya kayak manusia lama katanya ya. Nah tapi saudaraku sekalian, ada hal lain lagi yang lebih berbahaya dari perilaku seperti manusia lama ini, yaitu hal-hal yang kelihatannya wajar ya, yang sepertinya bukan dosa ya. Ini ada satu kalimat, the greatest enemy by having lost its appearance of being enemy. Musuh yang paling besar itu justru ketika tidak kelihatan seperti musuh. Ya, kita tidak menyadarinya. Itu barangkali lebih berbahaya lagi. Ya. Saudara, ada satu cerita tentang satu kali ini konferensi katanya ya, konferensi daripada para iblis. Ya. Lalu kemudian mereka sedang memikirkan satu strategi. Bagaimana supaya gereja-gereja itu kosong, supaya orang Kristen itu tidak ke gereja lagi, ya. Mereka runding lah di situ. Ada satu iblis ya, wah dia berdiri, dia usul, dia katakan ya, kita harus bikin barangkali tempat-tempat perjudian, tempat pelacuran yang lebih banyak supaya orang Kristen mereka betah di sana, hari Minggu mereka tidak ke gereja katanya. Wah, yang lain bagus, yang senang ya. Yang lain usul lagi, yang lainnya kita bikin keluarga mereka hancur berantakan dan sebagainya, suami istri mereka cerai dan sebagainya supaya mereka tidak lagi ke gereja. Wah, tepuk tangan yang lain, bagus semuanya. Tapi ada satu iblis ya, yang berdiri dia bilang, saya punya usul yang lain yang lebih canggih lagi ya. Biarkan aja orang Kristen itu hari Minggu ke gereja gak apa-apa ya, gak usah dia diganggu, biarin aja. Mereka jadi puas, mereka hari Minggu sudah melaksanakan ibadah, datang ke gereja dan sebagainya. Tapi jadikan mereka orang Kristen yang indifferent, ya, yang cuek, yang gitu-gitu aja. Merasa datang ke gereja, sudah cukup puas, sudah melaksanakan ibadah rohaninya, tapi mereka enggak ngapa-ngapain. Ya, mereka tidak melayani, tidak melakukan apa-apa, ya. Mereka juga kesaksian di luar juga begitu aja dan sebagainya, ya. Itu justru lebih ampuh ya. Biarin mereka sepertinya ke gereja, biarin mereka sepertinya beribadah, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa, merasa puas diri sudah melaksanakan ibadah, sudah menjadi orang rohani, padahal bukan ya. Padahal tidak melakukan apa-apa, tidak pernah mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu barangkali bisa lebih berbahaya lagi ya. Banyak orang percaya di dunia ada coba lihat kanan kiri ya, itu ada satu dosa ya, istilahnya ya, the sin of sermon listener.
dosa menjadi pendengar firman. Loh, kok ada? The sin of sermon listener. Dosa menjadi pendengar firman. Mendengar firman Tuhan kok dosa? Bagus dong. Bagus gak dengar firman Tuhan? Bagus, ya kan? Tapi ada banyak orang yang melakukan the sin of sermon listener. Hanya menjadi pendengar firman. Senang dengar khotbah yang bagus-bagus. Senang dengar di sana-sana-sana ada pengorban yang terkenal dan sebagainya. Senang dengar. Tetapi mempraktekannya kagak. Ya. The sin of sermon listener. Hanya menjadi sermon listener. Tetapi tidak menjadi ya sermon practitioner. Tidak melakukan khotbah itu. Saudara, ngomong ke kanan kiri ya, jangan jadi sermon listener doang. Ngomong dulu. Ya. Jangan jadi sermon listener doang. Ya. Saudaraku sekalian, ini manusia lama. Ya, manusia lama. Lalu kemudian bagaimana dengan manusia baru? Ya, itu dimulai dari ayat yang ke-24 dan seterusnya. Saudaraku sekalian, manusia baru itu menarik. Tadi kita ada bacaan yang kita baca itu 2 Korintus pasal yang kelima dan yang ke-17 berbicara tentang apa? Ciptaan baru. Ya. Jadi bukan sesuatu yang tambal sulam. Manusia baru itu adalah ciptaan baru. Kata 2 Korintus pasal yang kelima 17 tadi. Bukan sesuatu yang tambal sulam. Itu Yesaya pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 ya. Menarik sekali ayat ini, saya kutip di sini ya. Yaitu engkau akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kardioporosis itu diganti dengan hati yang baru, roh yang baru. Saudara, dicakokkan segala yang ancak ganti selang dan sebagainya percuma. Seolah-olah si orang kalau hatinya udah mengeras ya, itu harus diganti hati yang baru. Udah percuma, udah serosis, udah kanker hati, udah stadium 4, udah percuma. Harus dicampurkan dengan sesuatu yang baru. Saudara, Anda ada yang pernah dengar atau ada yang tahu ya, itu mantan menteri BUMN RSBY itu namanya Dahlan Iskan. Anda pernah dengar nama ini? Ya, itu menteri koboi juga ya. Ya, menteri koboi juga. Tapi dia itu mengalami sakit, sudah tahu, yaitu ya kanker liver. Kanker liver. Lalu umumnya udah gawat sekali ini sebelum dia jadi menteri. Ya, dia itu adalah bosnya orang Jawa Pos. Pernah tahu? Ya, bosnya orang Jawa Pos itu orang yang operasinya itu paling besar di Jawa Timur. Ya, dia memang dia orang kaya dan Iskan. Ya. Tapi dia sakit. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia pergi ke China ya, tahun 2007 itu. Dia melakukan cangkok hati dan sukses di China. Ya, di rumah sakit Tianjin tahun 2007. Sukses. Saudara tahu ada sesuatu yang terjadi berubah. Koran Jawa Pos itu, kalau Anda tahu ini kalau ada orang Jawa Timur, dulu saya paling sebel baca koran Jawa Pos itu. Ya, beritanya itu sangat miring sekali, ya, dan juga cenderung ini ya agak hijau ya, lalu cenderung anti Chinese juga dan sebagainya ya. Itu Jawa Pos dulu begitu. Tapi saya agak heran juga ya, kenapa belakangan ini berubah Jawa Pos ini, ya, lebih moderat sekarang ya, menyuarakan itu pak, red buktikan kalau percaya, Anda yang baca koran Jawa Pos, ya. Ternyata belakang saya baru tahu, ternyata bosnya itu Dahlan Iskan itu dia dicangkok hati di China di rumah sakit Tianjin tahun 2007 ya, dan itu levernya dia dapatnya itu levernya seorang anak muda orang Chinese ya yang umur 21 itu dia dapatnya itu ya, umur 21. Jadi dia rupanya berubah. Ini letter luck juga, symbolical juga ya. Jadi kemana-mana dia sekarang ya, kalau ceramah ya, apalagi di kalangan pengusaha Chinese dan sebagainya, dia selalu ngomong, saya hati saya itu hati orang Chinese katanya. Dan memang letter luck ya, memang harfiah hatinya sudah hatinya orang Chinese ya. Tapi juga rupanya berubah memang ya, setelah dia dicangkok hati di China itu ya, pandangan dia terhadap orang Chinese dan sebagainya berubah. Dia menjadi orang yang sekarang sangat ini sekali
ya, sangat moderat sekali. Itu udah nangisan. Ya. Jadi betul-betul letter lock, ya, ganti hati, hati baru, ya. Tapi rupanya perspektif gaya hidup dia itu semua juga ganti. Ya. Saudara, demikian juga kita sebagai orang percaya, bukan cuma diobatin apa enggak, diganti ciptaan baru. Ya, jadi mestinya saudara jangan membawa lagi residu, ya, sisa-sisa daripada manusia lama kita. Dan orang yang diganti baru hatinya itu apa yang baru, saudara? Ya, ada dua hal yang saya katakan. Yang pertama yaitu motivasi atau tujuan hidupnya itu jadi berubah sama sekali baru. Seperti Paulus, ya kan? Paulus dulunya adalah seorang penganiaya jemaat, the chief persecutor. Dirubah menjadi the chief apostle. Ya. Orang yang jadi penganiaya jemaat yang begitu ganas sekali mencari-cari murid Tuhan Yesus dan sebagainya untuk dipenjarakan, dianiaya, dirubah menjadi rasul yang sangat mengasihi Tuhan. Saudara, dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh bagaimana orang-orang yang dahulunya, ya, dirubahkan oleh Tuhan karena mereka sudah menjadi manusia yang baru. Sambil satu contoh, saudara, yaitu kisah Sakyus. Untuk mempersingkat waktu, ya, saudara tahu Sakyus, ya, itu Injil Lukas pasal yang ke-19. Sakyus itu ada seorang kepala pungut cukai, ya, bukan pungut cukai aja, mbahnya pungut cukai, ya, kepala pungut cukai. Jadi Sakyus itu adalah orang yang rela, ya kan, ya, memeras bangsanya sendiri, ya, untuk mendapatkan demi uang. Itu Sakyus, dia nggak peduli, ya kan? Tapi setelah dia jadi rela mengkhianati bangsanya, memeras bangsanya sendiri demi dapat duit, pokoknya itu Sakyus. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, baca Lukas 19, dia berubah total, ya. Dia bilang apa? Dia bilang, ya, separuh dari kekayaannya, baca nih, ya, separuh dari kekayaannya dia berikan untuk membantu orang miskin. Jadi kekayaannya sisa berapa? Sisa separuh, kan, ya? Ya, sisa separuh. Lalu yang separuh dia bilang apa? Yang separuh orang yang dia dulu pernah peres, yang dia pernah rugikan, dia ganti 4 kali lipat. Betul, ya? Jadi separuh dia kasih dulu orang miskin, ya, tinggal separuh. Lalu yang separuh lagi dia pakai untuk apa? Yaitu orang yang dia pernah rugikan, pernah dia peres, diganti 4 kali lipat. Nah, kita gak tahu, ya, cukup itu berapa, gak disebutin. Tapi luar biasa, kira-kira sisa pasti sedikit, ya kan? Tinggal separuh, yang separuh lagi dia buat gantikan orang yang pernah dia rugikan 4 kali lipat, sisanya tinggal sedikit. Nah, saya tanya saudara, Sakyus itu tambah kaya atau tambah miskin? Tambah kaya atau tambah miskin? Kok diam sih? Nggak berani ngomong. Ngomong kaya, takut disalahin, ya. Ngomong miskin, ah, bagaimana? Tambah kaya, tambah miskin? Miskin. Ada yang bilang kaya, ada yang bilang miskin. College mah pasti bilang tambah miskin, ya. Tambah miskin secara manusia, secara materi, ya kan? Tetapi dia tambah kaya di hadapan Tuhan, betul nggak? Ya kan? Nah, tetapi saya tanya kepada saudara, yang berubah itu apa dalam diri Sakyus itu? Setelah dia berjumpa dengan Yesus, yang berubah itu apa? Hatinya luar biasa, ya. Center hidupnya, ya. Pusat hidupnya. Dulu dia rela berkorban apa saja, ya, demi duit, meres orang, mengkhianati bangsanya sendiri dan sebagainya. Duit yang dia dulu mati-matian, rela apa saja asal dia kaya, sekarang bagi dia itu nothing. Ya, dia bagi-bagikan itu semuanya. Ya, luar biasa sekali, ya. Itu betul satu perubahan center daripada hidupnya itu, hatinya itu. Ya, sehingga sesuatu yang dulu dia, wah, jadi Tuhan dia, jadi dewa dia, ya kan? Sekarang ada artinya. Dia pakai itu semua untuk menolong orang lain. Amin, saudara. Ya. Jadi yang berubah itu apa? Berubah yang pertama itu adalah motivasi dan tujuan hidupnya, pusat hidupnya, senternya itu, orientasi hidupnya itu.
berubah semua orang yang sudah kenal Tuhan. Amin, saudara. Saudara sekalian, yang lain yang kedua yang saya katakan, yaitu yang berubah apanya? Yaitu karakternya berubah jadi baru. Ya. Karakternya itu berubah jadi baru. Buah-buah yang dikeluarkan itu dulunya adalah buah-buah kepahitan, kegeraman, ya, kemarahan dan sebagainya. Sekarang jadi buah kasih, buah sukacita dan sebagainya. Dan dalam Alkitab begitu banyak contoh orang-orang yang dulunya begitu berangasan, ya, tadi telah dijamah oleh Tuhan, mereka berubah. Musa, ya kan? Wah, berangasan sekali Musa itu. Ya, dia melihat ada saudaranya orang Ibrani, ya kan, dianiaya orang Mesir, dia bunuh orang Mesir itu spontan. Tapi punya Musa berubah. Dikatakan Musa adalah orang yang lembut hatinya, ya, luar biasa ya. Petrus yang begitu berangasan itu, tapi setelah dia berubah, ya, Tuhan kasih dia kesempatan lagi. Yohanes 21 dia berubah. Anda baca surat Petrus itu, ada surat yang penuh dengan kelembutan, Yesus juga rasul pengharapan. Saudaraku sekalian, begitu banyak orang-orang dan bisa berubah, saya katakan. Jadi kesimpulannya, orang yang di dalam Tuhan seharusnya bisa berubah, manusia baru, Roh Kudus berubah, mengubah orang itu dan bekerja dalam diri orang itu. Tetapi bagaimana orang itu mau bekerja sama, mau memberikan dirinya, diproses, ya, diproses, diubahkan oleh Roh Kudus sehingga dia makin lama makin menyerupai Kristus. Saudaraku sekalian, saya bisa berikan banyak sekali contoh-contoh kepada saudara. Ya. Di pelajaran kami salah satu kelas itu ada field trip, ya, pergi ke satu tempat di Yair, ada yang pernah dengar itu Homeboy, tempat itu ada tahu itu kriminal-kriminal semua, ya, luar biasa ya, kriminal-kriminal, orang yang tatuan, orang yang pembunuh dan sebagainya. Tapi di situ diubahkan, ya, oleh yang namanya Father Craig. Itu orang Katolik luar biasa sekali, yang dengan kasih orang-orang menjadi orang yang berubah total. Tapi saudara, saya ingin ceritakan satu orang aja, ya, sebagai penutup khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu seorang yang bernama Andrew Chen, ya. Ini kok namanya nggak keluar ya, di atas ya, oke nggak apa-apa ya. Orang ini adalah, pernah dengar tahu Andrew Chen, tahu siapa itu Andrew Chen, ya. Andrew Chen itu adalah anggota, ya, dari geng namanya Bali Nine yang menyelundupkan heroin dari Australia ke Bali, ya, itu Andrew Chen. Nah, dia itu umur 20, ya, dia itu adalah anak dari imigran orang Chinese, ya, yang ke Australia. Jadi dia lahir di Australia di Sydney, keluarganya, ya. Anak itu pinter, ya, pinter Andrew Chen. Sejak kecil dia memang pinter, tapi mulai remaja kelihatan karakternya ini, ya. Waduh, keras bukan main, ya. Dia berani berantem dengan orang dan sebagainya. Lalu dia terlibat dengan itu, ya, perdagangan obat bius. Umur 20 dia sudah menjadi koordinator daripada Bali Nine ini, geng ini, ya. Dia itu ditangkap di Bali pada tahun 2004, ya. Ditangkap dua orang, satu sama dia, sama anggotanya 9 orang, maka disebut Bali Nine, ya. Lalu satu orang India ditangkap semua, kena semua, ya, ya, kena semua. Dan akhirnya sidang, ya, lalu akhirnya divonis tahun 2016 hukuman mati Andrew Chen, ya. Tapi dia di penjara, dia mengenal Tuhan, luar biasa ya. Dilayani seorang pendeta dari Australia, ya, dia nggak bisa, dia bisanya cuma bahasa Inggris. Yang dilayani, kemudian di situ dia mengenal Tuhan, ya, dia menjadi, waduh, berubah total dalam penjara. Yang menjadi, akhirnya sebelum dia dihukum mati, ya, dia ditabiskan jadi pendeta dari Australia. Ya, dia menjadi, udah kayak betul-betul kayak Chaplin, pendeta di penjara. Ya, nih, orang penjara itu menyaksikan bagaimana luar biasa ketika di sidang kepala penjara itu mengatakan bahwa dia itu adalah narapidana teladan, ya, coba dipertimbangkan, orang semua sayang sama dia, luar biasa. Dia mengajukan gerasi, tapi tahun 2015 gerasinya ditolak oleh Jokowi, ya.
Ya memang Jokowi punya alasan dia sendiri. Ya, saya tidak mengatakan Jokowi salah. Dia waktu itu sedang baru naik, dia menyatakan perang terhadap narkoba, ya kan ya. Dan kalau diampuni ini bagaimana? Ya, ini kan jadi dia semua waktu itu pemerintahan Australia, ya Amnesty Internasional semua minta supaya dia itu diberikan hukumannya, jangan hukuman mati. Tapi Jokowi tegas tidak, ya, tetap. Dan akhirnya tahun 2015 ya dilaksanakan hukuman mati. Tapi saudaraku sekalian, beberapa teman di penjaranya itu mereka mengajukan diri mau menggantikan Andrew Chen. Saking orang ini begitu baiknya, yang mereka begitu diberkati, memenangkan banyak jiwa dalam penjara. Tapi Jokowi waktu itu tolak. Ya. Pada waktu ya sebelum dia mati, ya matanya ditutup kan, tapi dia minta dibukanya matanya. Ya. Dibuka, dia tidak takut menang. Ya. Dia tidak takut mati, dia akan bertemu dengan Tuhan yang dia percayain. Ya. Lalu dia menyanyikan dengan si orang Indianya, menyanyikan Amazing Grace. Pada waktu tembak itu yang Amazing Grace, waduh, jadi kesaksian yang luar biasa sekali. Yang menulis satu surat yang terakhir itu kepada keponakannya namanya Kai. Ya, keponakannya dia sangat sayang, satu-satunya dari kakak dia, sangat sayang sekali. Ya, tapi intinya surat itu dia mengatakan, Kai, ya, uncle sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Ya, maafkan uncle banyak melakukan kesalahan dalam kehidupan ini, dia katakan. Tapi uncle berdoa supaya kamu menjadi orang. Kenal Yesus kamu nanti besar, ya, supaya kita bisa berjumpa lagi di heaven nanti bersama dengan uncle, dia katakan. Saudara, Andrew Chen ditembak itu berarti tahun 2015, dia 31 tahun waktu itu. Yang proses persidangannya, bandingnya semua akan waktu kira-kira 10 tahun. Apakah sia-sia hidupnya? Ya, tidak. Ya. Yang menjadi berkat banyak orang di penjara, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bagaimana seseorang yang tadinya begitu, ya bobrok begitu, ini tapi diubahkan oleh Tuhan. Dan di gereja di Australia diadakan ibadah untuk mengenang dia. Andrew Chen, ada bacanya Andrew Chen namanya. Ya. Apakah bisa orang itu diubah? Bisa. Saudara, bagaimana dengan kita sekalian? Janganlah kita menjadi manusia baru yang mengenakan manusia. Janganlah kita menjadi manusia baru yang mengenakan manusia lama. Jadilah manusia baru yang berperilaku seperti memang manusia baru. Mari kita tunduk kepala. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bagaimana kami sebagai manusia baru seharusnya hidup sebagai manusia baru. Berperilaku sebagai manusia baru. Mengizinkan diri kami terus dibentuk oleh Tuhan dan tidak membiarkan sisa-sisa manusia lama kami yang membuat kami hidup seperti manusia lama lagi. Dalam kehidupan kami sebagai suami istri, dalam kehidupan kami sebagai sesama pelayan Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai rekan kerja atau rekan sepelayanan, tolong setiap kami ya Tuhan, agar sungguh-sungguh pengorbanan penebusan Kristus tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Sekalipun perkataan manusia sudah berhenti, hamba-Mu berdoa kiranya Roh yang kudus boleh terus memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.